Oke teman-teman, kali ini kita bakal memainkan sebuah game show by simulator, atau lebih tepatnya adalah sebuah Intel simulator mungkin ya guys. Soalnya teman-teman, ternyata setelah tak mainin ini tuh kita Intel cuy. Sebuah tutorial cara ya guys ya untuk mengunduh, atau lebih tepatnya biar muncul di playstore-nya kalian. Ada beberapa teman-teman orang yang dimana katanya, "Bang, kok gua nggak ada di playstore sih bang untuk sebuah game show by simulatornya bang?" Nih, yang dimana guys ya, ternyata ada beberapa orang di situ tuh dia tidak ada guys untuk sebuah game Xiaomi simulatornya muncul di Play Store. Soalnya sebelumnya itu kan gue live streaming satu game ini ya guys ya, dan banyak betul yang nanyain, "Bang, abang downloadnya di mana tuh bang?" Gue bilangin adanya di Play Store, gue downloadnya di Play Store. Terus para tanya, "Loh, tapi gue gak ada sih bang, bang ini kenapa gak ada bang? Ini caranya gimana nih bang? Kenapa tempatnya gue tidak ada doang ini? Tempatnya abang kok ada bang? Kenapa tempatnya gue tidak ada di bang?" Nah pokoknya begitulah guys ya. Nah jadi teman-teman, tak buatinlah sebuah tutorial buat kalian kalau misalnya ingin memainkan sebuah game Xiaomi Simulator tapi malah tidak ada di playstore-nya kalian. Sebagai contoh seperti ini, ini guys ya, Xiaomi Simulator kan ada nih. Tapi sebagian orang tuh bakalan kayak begini guys, ketika diketik teman-teman dia tuh nggak bakalan muncul Xiaomi Simulator, dan yang muncul malah seperti ini. Wadidaw, meledak ya guys ya di teman-teman tuh. Tidak ada muncul ya guys ya sebuah game Xiaomi Simulator, yang muncul malah mie ayam simulator guys. Coba kita ketik lagi Xiaomi Simulator Indonesia teman-teman. Bahkan kalian mau ketik ini developernya juga ya guys ya, itu dia nggak bakal muncul. Segala, oh nih, segala studio dari developer game Xiaomi Simulator, dan itu dia nggak bakal muncul sama sekali. Dan itu dia tutorial yang bakal tak jelaskan kepada kalian dan tak berikan kepada kalian kalau misalnya kalian ingin memainkan sebuah game Xiaomi Simulator. Jadi ya guys ya, untuk sebuah gamenya WD. Untuk reviewnya sendiri kalian bisa cek ya guys ya nanti tuh loh di, loh ini kenapa di sini anjir, loh heh ini kenapa ada di sini tuh loh ngebug anjir. Kalau kalian mau lihat reviewnya lebih lengkap ya guys, kalian bisa cek pas gua lagi live streaming. Oke, kita bakal mulai teman-teman untuk tutorialnya. Yos, yang pertama kalian siapkan dulu yang namanya browser. Browser tuh terserah cuy. Kalian mau pakai UC browser, mau pakai Chrome, mau pakai Yandex, pokoknya browser apapun itu, mau pakai Chrome, Google terserah ya guys ya. Habis itu teman-teman kalian tinggal aja menuju ke browsernya kalian. Sebagai contoh, di sini gue bakal menggunakan sebuah UC browser ya guys ya. Soalnya UC browser ini adalah browser andalannya gue cuy. Dan habis itu kalian tinggal ketik aja teman-teman di dalam tulisan sini guys ya. Dalam tulisannya maksudnya gimana tuh? Dah, pokoknya kalian ketik aja di cari sini ya cuy ya. Dan kalian ketik aja itu adalah Xiaomi. Loh, gak keketik teman-teman. Oh ini Xiaomi Simulator. Nah begitu. Bang, tapi kan aku maunya download di versi Playstore. Iya guys, kalian ikutin dulu teman-teman, itu versi Playstore, bukan versi browser. Ingat guys ya, ini versi Playstore. Ikutin aja dulu cuy, ikutin aja dulu oke. Kalian ketik aja Xiaomi Simulator saat set. Nanti kalian kira ini downloadnya lewat browser lagi. Kagak guys, kita bakal tetap downloadnya lewat di Playstore oke. Habis itu kalian tinggal scroll di bagian bawah teman-teman. Scroll, scroll, scroll. Dan kalian bisa lihat, oh mantap men, ada muncul sebuah Xiaomi Simulator app on Google Play. Bukannya tadi tidak ada bang, makanya itu tadi tak suruh kalian ikutin dulu ya guys ya. Aman teman-teman, ini mah kita lewat Play Store. Habis itu tinggal kalian pencet ya guys, ini gue keluarkan dulu tadi Play Store-nya gue. Habis kita pencet set set, dan otomatis kalian bakalan di summon di sini ya guys ya, atau di Play Store-nya kalian nih. Kalian bisa nggak percaya guys, ini Play Store. Gue balik, gue pencet lagi hap, langsung masuk saset tuh di playstore asli nih teman-teman, bukan lewat browser ya guys ya. Browser ini cuma perantaranya gitu loh teman-teman, perantara untuk jalannya kita menuju ke playstore untuk game Xiaomi Simulator, contohnya seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman, kalian kalau misalnya ingin memainkan sebuah game Xiaomi Simulator ya coba gimana, cukup easy peasy lemon squeezy bukan untuk cara kalau misalnya tidak ada di HP kalian atau lebih tepatnya di playstore kalian. Nah kalian kalau misalnya nanya, kalau misalnya di app store gimana bang, atau pengguna iOS ya guys ya, waduh kalau iOS gue gak tau teman-teman, tapi kalian juga coba ya guys ya, coba pakai cara ini siapa tahu berhasil, atau mungkin di iOS langsung ada guys di app store. Itu tutorial buat Android ya guys ya, soalnya ada beberapa user yang dimana dia tuh tidak muncul teman-teman. Ketika diketikkan di Play Store itu dia tidak muncul. Contoh kayak begini guys, kayak tadi yang tak contohkan ya guys ya. Kita ke Play Store, habis itu ketik Xiaomi Simulator tapi gak muncul gitu loh teman-teman. Gue bingung ya guys ya, kenapa bisa tidak muncul. Ini Xiaomi Simulator tuh, dia tidak muncul.
Makanya itu kita membutuhkan sebuah perantara, dan perantara itu adalah lewat dari browser. Nah, kalian kalau misalnya pengguna iOS atau lewat App Store, itu kalian coba pakai cara begini, siapa tahu berhasil. Tapi kalau misalnya langsung muncul di App Store, ya udah berarti bagus ya guys, langsung muncul teman-teman untuk sebuah game Xiaomi Simulator. Dan ditambah lagi gue nggak tahu guys, apakah mungkin Xiaomi Simulator ini sudah rilis cuy di iOS? Cobalah kalian boleh ya guys ya untuk komentar di bawah. Siapa di sini teman-teman pengguna iOS? Kalian boleh untuk bantu jawab ini aja ya, apakah mungkin sudah rilis atau mungkin belum rilis? Kalau misalnya belum rilis ya berarti kalian nggak bisa guys. Ya udah kalian pakai Android aja ya cia. Kalian beli HP Android itu teman-teman. Kalau misalnya mau main Xiaomi Simulator tapi di iOS belum muncul, tapi kemungkinan besar sih bakal cepat muncul mungkin lah guys. Aku nggak tahu juga sih masalah dia bakal rilis di iOS kalau misalnya belum muncul. Tapi intinya teman-teman, kalau bisa di HP Android sudah pasti sudah muncul di Play Store. Tinggal aja kalian unduh. Tapi ingat, kalian kalau bisa tidak muncul itu mau nggak mau harus menggunakan sebuah pelantaranya cuy. Pelantara itu adalah sebuah kayak jalannya doang ya guys, jalan menuju ke Play Store untuk sebuah game Xiaomi Simulator, biar bisa langsung kita temukan gamenya. Begitu teman-teman. Dan ini pun langsung kalian unduh. Kalau nggak salah itu tadi berapa MB guys, bentar tak cekan dulu teman-teman. Untuk masalah MB-MB ya, tadi kan lo nggak salah cuma 86 MB lo terlalu meringan sekali kayaknya guys ya. Atau 100 berapa gitu, coba tak cekan dulu cuy. Untuk kalian yang kalau misalnya mau coba-coba ya guys ya, untuk sebuah gamenya mana ini? Mana ini Dani? Untuk sebuah gamenya, coba kita cari dulu guys ya. Nah, ternyata 169 kalau misalnya sudah kita mainkan. Soalnya ini sudah tak mainin guys ya, dan totalnya itu sudah 169 MB. Cukup ringan sekali guys. Jadinya kalian bisa langsung unduh, habis itu langsung kalian mainkan saja, dan itu bisa ya guys. Ingat ini gamenya offline. Sudah tertera di bagian bawah ya guys ya tuh. Offline mode gratis bagi semua player. Jadinya kalian kalau misalnya kehabisan data, nggak apa-apa teman-teman. Kalian bisa matikan internetnya kalian dan kalian bermainlah offline gitu. Tinggal kalian masuk deh tuh. Langsung masuk ya guys ya. Mantap, sabar sih, kita sampai masuk dulu ke dalam gamenya teman-teman. Baru kita bakal mengakhiri sebuah video satu ini untuk tutorial cara memunculkan Xiaomi Simulator di Play Store. Di Play Store, kalau misalnya di App Store, gua angkat tangan soalnya gua tidak punya iOS ya guys ya, sorry teman-teman. Nih, langsung sudah ada dan tinggal kalian mainin saja ya guys ya untuk sebuah gamenya teman-teman tuh. Selamat menikmati. Ditambah lagi di sini kita jadi Intel ternyata, guys. Kita bukanlah seorang Xiaomi Simulator biasa, melainkan kita adalah seorang Intel Simulator ternyata. Adalah teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kalian kalau misalnya masih kurang jelas, kalian bisa untuk mereply video ini kembali, pasti bakalan paham kok ya, guys ya. Gak mungkin kalau misalnya nggak paham, cuy, pasti bakal paham soalnya easy peasy lemon squeezy. Oke teman-teman, pasti sampai di sini. Jangan lupa kalian like, share, kalian subscribe sebelum chatting. Kalau channel lah bahagia, saya ada pasang masih bersemua. Iya sebetulnya dari awal hingga akhir, apalagi kalian menonton iklan support dari kalian ke gua cuy. Terus sampai terima kasih pada kalian semua. Tunggu sebelumnya, ntar gue sama lo subscribe. Yang penting sobat pasti ya. Bye. Dadah.